Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Amma ba'du. Bapak Ketua RW yang kami hormati, Bapak-bapak RT yang kami hormati, para alim, para sepuh, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang yang berbahagia ini kita masih bertemu muka bermuajah dalam rangka oleh untuk ngurus di rumah Bapak Soleh sekeluarga. Mudah-mudahan acara kita ini selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati. Tak lupa salawat beserta salam senantiasa kita kirimkan ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, izinkanlah kami berdiri di depan bapak-bapak. Pertama, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya khusus kepada ahli rumah Bapak Soleh sekeluarga atas keterlambatan kami di rencana jam 9 sudah nyampe sini, ternyata sampai jam 10. Jadi atas keterlambatannya saya mohon maaf. Dan kami sebagai wakil dari rombongan pengantin putri mohon maaf juga apabila terdapat kesalahan, kekurangan, tingkah laku atau ucapan yang tidak berkenan di hati bapak-bapak semua. Kami sebagai wakil mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kedua, saya mewakili dari rombongan dan dari bapak Muslim sekeluarga menyerahkan atau titip kepada anak kami yang bernama Lisa, pengantin putri kita, kami pasrah kepada keluarga Bapak Soleh sekeluarga apabila anak kami ini terdapat kekeliruan atau kesalahan tingkah laku maupun ucapan yang kira-kira tidak sesuai dengan adat istiadat di desa ini. Kami mohon jangan segan-segan untuk menegurnya atau meluruskannya, karena maklumlah anak kami ini masih tahap belajar, sama-sama tahap-tahap belajar, dan insya Allah
dengan bimbingan atau nasihat-nasihat dari Bapak semuanya. Mudah-mudahan anak-anak ini nantinya bisa membentuk atau membina keluarga yang diidam-idamkan, yaitu keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Amin ya rabbal alamin. Serasa dari kami hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi rabbak wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.